Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada teman-teman di mana saja berada ya, karena sekarang udah banyak modus penipuan seperti ini, dan isi dalam amplopnya seperti ini. Dokumen penting, tolong dilihat dibaca, dokumen penting. Dan ini adalah modus penipuan yang baru. Biasanya seperti ini, ada di depan pekerjaan atau di kantor atau di depan rumah, di pinggir jalan. Hati-hati jika menemukan seperti ini. Di sini ada tiga catatan, yaitu Badan Pertahanan Nasional, ya, Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertahanan Kabupaten Bangka. Nah, ini hati-hati, ini satu dokumen yang satu. Nah, dan yang kedua, ini surat tanah. Nah, surat tanah atas nama PT. Hati-hati ya, jika menemukan hal ganjil seperti ini. Dan yang ketiga, di sini ada cek, ya, cek. Tuh, tolong dilihat ceknya. Sebesar 4 miliar 700 juta rupiah. Nah, 4 miliar 700 juta rupiah. Ini tolong hati-hati dan waspada kepada teman-teman bila menemukan hal ganjil seperti ini. Nanti apabila kita telepon yang mempunyai dokumen ini, nanti beliau berkata akan memberikan kebijaksanaan karena kita telah menemukan cek ini dan surat-surat penting ini. Beliau akan transfer ke kita sebesar 200 juta rupiah. Nanti orang ini meminta nomor rekening kita, nomor rekening kita. Dan saya tadi udah memberikan nomor rekening saya, cuman saya waspada dan saya memberikan nomor rekening saya yang tidak ada duitnya, ya, yaitu ya cuman 300 ribu rupiah saya berikan nomor rekening saya. Tapi beliau tidak mau dengan rekening itu. Beliau meminta rekening di atas rata-rata 5 juta ke atas yang ada uangnya, ya, begitu. Nanti hati-hati ya jika menemukan hal seperti ini, jangan terkecoh dengan uang segitu besarnya, dan kita nikmatilah sekarang yang ada, kita bekerja seperti ini. Yang penting kita usaha sehat rohani dan jasmani kita, dan berkah selalu ya. Itu aja himbauan dari saya kepada teman-teman. Mungkin menemukan hal yang serupa seperti ini, tolong hati-hati dan waspada. Ini adalah modus penipuan yang baru ya. Segitu saja mungkin ya himbauan dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.